Bang Dodo langsung cetak gol nih. Ya, langsung selebrasi ya Bang Cristiano kita. Anjir. Yo, halo semuanya. Balik lagi bersama saya di Sang Teorika YouTube Channel. Saga mega transfer dari Abang Cristiano Ronaldo kita akhirnya telah usai. Kini Abang Cristiano Ronaldo kita sudah menemukan klub barunya, yaitu Manchester United. Manchester United merupakan bukan klub yang asing bagi beliau, karena Abang Ronaldo kita ini sudah sempat membela Manchester United cukup lama ya, dan meninggalkan Manchester United di periode transfer tahun 2009 kalau saya nggak salah, pergi ke Real Madrid untuk mencari tantangan baru. Abang Ronaldo kembali ke klub yang membesarkan, ya salah satu juga klub yang membesarkan namanya di kancah persepak bolaan dunia. Walaupun awal-awal sempat digemborkan atau digosipkan akan berlabuh ke tetangganya Manchester United, itu Manchester City. Tapi di detik-detik akhir, Manchester United akhirnya mencapai kesepakatan dan deal transfer dengan Juventus ya. Info yang saya baca, Manchester United mengeluarkan uang sebesar 15 juta euro plus bonus 8 juta euro kalau saya salah ya. Kalau salah nanti bisa di komennya kalau salah. Yang mudah-mudahan benar info saya kasih. Oke, pada video kali ini kita akan buat match seru-seruan aja dengan Abang Cristiano Ronaldo yang berhasil ditransfer ke Manchester United. Itu kali ini kita akan buat match Manchester United versus siapa aja nanti, acak karena kita nggak pilih timnya, kita acak nanti di game FIFA 21 bersama Abang Cristiano Ronaldo. Apakah dengan adanya Abang Cristiano Ronaldo di Manchester United ini menambah kekuatan Manchester United? Ya pastinya sih iya, tapi gimana gameplaynya ya kita kurang tahu karena kita belum mencoba. So biar nggak lama, langsung saja kita ke gamenya, kita langsung buat matchnya. Buat yang penasaran, stay tune terus di channel ini. So let's go. Oke, ini kita sudah berada di game FIFA 21 saya. Saatnya kita pilih timnya ya. Kita akan pakai Manchester United dengan Cristiano, Abang Cristiano Ronaldo kita. Tampaknya matchnya akan berjalan seru dan menarik ini. Oke, langsung kita pilih timnya. Kita main di classic match. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Akhirnya Cristiano Ronaldo balik lagi ke Manchester United. Kita udah pilih Manchester United. Untuk lawannya kita acak aja dengan rekan kota. Siapa yang muncul? Aston Villa. It's okay lah. Walaupun bukan lawan yang kuat. Ya, siapa tahu. Siapa tahu saya kalah juga bisa kan? Nggak apa-apa. Langsung saja, ini dia match serunya. So sebelum lanjut ke matchnya, kita cek dulu line up kita. Pastinya ada Bang Cristiano Ronaldo di depan, ditopang oleh Bruno Fernandes. Di kiri ada Rashford, di tengah ada duet Pogba dengan Nemanja Matic andalan. Di kanan ada Sancho, sayap kanan maksudnya ya. Back kanan ada Wan-Bissaka, lini tengah ada Varane duet dengan Maguire. Kiper kita pasang De Gea untuk match kali ini ya. Untuk di kiri ada Xiao. Oke, sudah sesuai rencana. Line up kita bawa Jesse Lingard di duduk dari bangku cadangan. Oke, biar nggak lama kita langsung sebelum itu cek game setting. Ya, matchnya 5 menit aja biar nggak lama. Difficult level legendary. Kita main di stadion kebanggaan kita, Old Trafford. Oke, udah. Biar nggak banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke let's go to the match-nya bersama Abang Cristiano Ronaldo with semua pemain barunya Manchester United ya. Gimana keseruannya? Saksikan terus di sini. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe video-video Sang Tuarika. So, terima kasih buat kalian yang sudah mendukung dan support channel ini hingga detik ini. Langsung saja ini kita ke matchnya. Old Trafford. Ini dia. Wow. Si MU lawan Aston Villa nih bersama Abang Dodo kita. Kaptennya ya biarin lah Harry Maguire dulu ya. With Cristiano Ronaldo langsung dapat jersey nomor 7 dong di MU. Cristiano Ronaldo langsung dari highlight dalam match kali ini ya, player to watch. Ini dia Abang Dodo kita.
dengan Manchester United, dengan tim waktu dia muda ya. Wah, pelatihnya sudah ketar-ketir ini melihat ada abang Ronaldo. Kedua kesebelasan sudah melakukan jabat tangan ya, biasa. Junjung sportivitas dan fair play tetap yang menjadi nomor satu. Good luck, good luck. Wih. Apakah abang Ronaldo langsung gacor nih bersama Manchester United nih setelah sekian lama nih? Nggak tahu juga ya. Tonton aja video ini pokoknya. Line up 4-2-3-1 dengan coach Ole Gunnar Solskjaer. Abang Dodo langsung jadi striker di depan nih, ditopang oleh trio Rashford, Bruno Fernandes bersama Sancho di kanan aja. Match seru nih namanya. Jangan kasih kendor pokoknya. Abang Dodo, kita aja harus menang. Aston Villa berapa tadi formasinya? Oke, biar nggak lama, langsung saja kita ke match babak pertama dari Manchester United versus Aston Villa dengan Cristiano Ronaldo. Let's go! Oke, Bruno Fernandes langsung mengirim bola. Pogba, Rashford. Abang Dodo sudah melakukan kick off tadi. Itu kok maju, itu siapa tuh pemainnya? Ini menyementik nampaknya. Bisa, nice. Kita kasih ke kanan dulu. Kosong, Rashford sudah naik. Nice. Ayo Rashford, Cristiano, maju Cristiano. Punggo, Cristiano Ronaldo langsung menggebrak dan mencetak gol pada match kali ini. Mantap gak tuh? Abang Dodo langsung cetak gol nih. Ya ya. Iya, langsung selebrasi ya Bang Cristiano kita. Anjay. Skema cantik, Rashford crossing dengan gaya. Boom! Header yang sempurna dari abang kita, Bang Cristiano Ronaldo. Wih, tinggi sekali loncatannya. Siapa tuh namanya? Mings, pemain Inggris tuh. Nggak mampu menghalau ataupun mengantisipasi walaupun dia tinggi ya. Anjay, langsung gacor abang Cristiano Ronaldo kita di match kali ini. Bisa cetak hat-trick kan nih ya? Bisa lah ya, coba saja nih. Yuk lanjut lagi. Babak kedua. Kick off dari Aston Villa. Abang Dodo melakukan pressing ketat. Seketat celananya dia. Anjay. Nah, hampir kerebut. Kita harus pertahankan sip kita. Nah, Bruno. Nah, direbutkan sama abang Bruno. Bruno. Gocek santai. Mati langsung umpan lambung kepada Sancho. Sancho dapat bola nggak? Dapat. Ayo mati, bertahan mati. Wan Bisaka, hati-hati Wan Bisaka di kanan tuh, hampir lolos tuh. Nah. Ship, kita ship. Nice, direbut sama Maguire. Sekarang mati ke Cristiano. Ah, nggak dapet Cristiano, Bang Cristiano. Kayaknya lebih seru pakai Ronaldo namanya. Aduh, lolos. Oh. Harus fokus nih El Agazi. Lolos. Ah, hampir. Tapi masih aman. Ada De Gea di sana. Aman. Wih, mati, janganlah kejauhan. Ntar saya susah ngumpan. Ya, upset. The rules. Kecepatan ya naik si Wan Bisaka. Offside. Holy Watkins. No. Kita terus ditekan nih sama Aston Villa nih, gimana nih? Belum. Nice. Ayo kita mulai kaki ke kaki. Kita harus dapat possession nih, masa kalah kita. Dengan skuad yang melim. Yang OP punya nih. Nice. Nice. Abang Dodo langsung ambil. Nice. Yeah. Ke belakang dulu lah. Jangan kita buru-buru ya. Kita harus main santuy dalam. Nice. Ah, sayang sekali. Kerebut cuk. Skema sudah mantap padahal itu ya. Kalau lolos bisa Bang Dodo kita cetak gol lagi.
Wow. Hati-hati. Nice sekali. Eh, Maguire, posisi. Nah. Nice direbut. Sayang sekali umpan dari Abang Dodo enggak bagus ya. Sayang salah. Weh. Pelanggaran itu enggak? Ya. No. Still alive. Sayang Pogba. Best passingnya masih kerebut, cuk. Nice. Counter attack nih. Bisa nih. Di tackle Abang Bruno Fernandes. Doglah langsung kartu kuning. Good job, Sid. Rashford, ayo Rashford. Offset nggak nih? Offset lagi. As always, as offset ya. Dua-dua kali saya offset nih. Ayolah, Bang Dodo nih harus hat-trick nih, harus ini match ini. Ya. Biar on fire Bang Dodo kita. Louis Barclays. Plenty of options. Gak bisa. Cek main selengkat. Luxio sudah naik. Luxio cepat saja ke depan. Abang Dodo sudah mulai. Sayang sekali. Umpannya Luxio. Tampaknya chemistry antara Luxio dan Cristiano Ronaldo belum terlalu sempurna ya di match ini ya. Tadi terjadi salah passing. Hampir. Ye, kok saya yang out kan? Kacau tenan ini. Douglas Luiz. Aston Villa kembali lakukan. Kosong di kiri. Traore, siapa nih? Bukan Adama Traore pastinya. Wah, saya ditipu, cuk. Woi. Hampir kacau nih skema bertahan saya nih. Hampir, gimana De Gea tuh maksudnya? Kok kacau kali De Gea? Ya nggak apa-apa. Babak pertama udah usai, nggak terasa. Kita hanya bisa cetak satu gol ya. Melalui Cristiano Ronaldo lewat tandukan. Mahmud tadi itu dengan lompatan yang cukup tinggi gitu kan. Ronaldo langsung cetak gol. Emang GG parah, GG MU gitu. GG parah Abang Cristiano. Membobol kiper rekannya Messi di Argentina, Emil Martinez. Aduh mati kok udah lesu mati ini, gimana mati ini? Gak apa-apa, langsung jangan dulu ada yang diganti. Let's go babak kedua. Ayo Abang Dodo. Abang Cristiano hampir direbut sama Abang Cristiano. Hampir saja langsung counter attack cepat itu. Douglas Luiz. Ship. Enggak bisa. United come away with it. Ayo Rashford. Dapat bolanya kan? Umpannya enggak cermat, enggak mau seperti gol pertama tadi. Bersih. Good job mati. Saya plot sebagai defense midfielder ya match kali ini ya. Nice. Dia drop between defender. So kalau kita sedang positioning seperti ini, kita jadinya skema 3B. Nice. Bruno Fernandes. Abang Ronaldo sudah naik. Kok gitu. Kurang cermat umpan dari Bruno Fernandes. Tackling yang tidak cermat dari pemain saya. Di kanan kosong, hati-hati.
Nice Rashford. Rashford turun ke belakang membantu Paul Pogba. Offset enggak nih? Iya, offset. Telat saya ngumpat. Udah. Satu langkah di depan baru saya ngumpan. Saya telat menyadari ya, asik telat menyadari. Yuk lanjut fokus lagi ke matchnya. Kita masih leading 1-0 ya, ini lawan Aston Villa loh. Masih diaman. Masih bisa diamankan bolanya. Enggak bisa. Loh kok ke sana Maguire, kengkek Maguire nih. Watkins. Hampir. Luke Shaw langsung saja ke depan. Ada Rashford di sana. Mampukah dikejar oleh Rashford? Ada Martinez langsung sapu bersih saja mainnya Martinez. Loh, kok Abang Dodo yang bisa ngasih umpan? Salah umpan lagi. Anjay. Kacau sekali saya ini. Lolos di kanan, hati-hati Wan Bisaka. Wah. Good job Maguire. Ya walaupun hasilkan corner enggak apa-apa lah. Setidaknya itu membendung. Abang Dodo udah juga ikut bertahan nih. Counter attack cepat, ayo Bang Dodo. Nice Wan Bisaka. Kita dalam tekanan terus nih ya, mainnya gimana nih? Sanku, ayo Sanku. Nice De Gea. Bruno Fernandes to Pogba. Pogba langsung saja, Pogba giring cepat. Abang Dodo mulai naik. Woi, pelanggaran. Yeay, direbut anjir. Baru mau kick tendang cepat ya. Udah di yeay, direbut lagi. Excellent referee. Oh iya, Danny Mings namanya ya, kalau nggak salah ya. Nice, good job Maguire. Maguire melakukan tackle yang yeay, nggak nyampe bolanya cuk. Pelanggaran itu. Out. Wah, kartu kuning. Anjay, Wan Bisaka langsung kartu kuning. Pertandingan masih berjalan alot nih ya. Kita hanya leading 1-0 saja di match kali ini. Escape. Ronaldo untidy with the ball. Ronaldo untidy. Ronaldo. Bruno Fernandes. Anjir. Ya, offset. Mati kurang fit mati ya. Scott McTominay. Ah, 80 menit kita tidak ada peluang lagi guys. Kacau nih. Hanya bikin satu peluang aja nih. Kita dikurung nih dengan Aston Villa. Yang tadi di awal sempat saya remehkan. Ya! What strong! Menit 84 kita disamakan dong. Kacau sekali. Debut yang kurang manis dari Abang Dodo nih. Cristiano Ronaldo. Anjay, direbut. Ah. Douglas Luiz. Tete. Late drama. Menit 90.
Oh, not good, not good. Masih ada waktu, masih bisa gitu. Ronaldo bikin kita gol dan membawa kemenangan untuk Manchester United. Lead drama guys, Ronaldo game. Yeah, mantap nggak tuh bang Ronaldo kita gitu aja. Yeah, selebrasinya duduk santuy. Nice, great ball, great crossing by Sanko dan boom, Cristiano Ronaldo. Abang Dodo kita emang jago anja. Yeah, mantap. Gacor. Lagi-lagi pelatih Aston Villa kecewa. Abang Dodo dilawan Sabi. Yuk bisa, yuk menanglah kita. Walaupun gak ngebantai ya. Go win akhirnya. Finish juga ya setelah detik-detik mendebarkan. Setelah kita cetak gol cepat, tapi waktu berlalu dan kita tidak bisa bikin gol lagi. Dan akhirnya kita disamakan 1-1 di menit 84. Untung di menit 90 plus lah, di extra time Ronaldo on fire dan cetak gol lagi untuk membawa kemenangan bagi Manchester United di match kali ini. Mantap nggak tuh, menang 2-1 kita menit 4-90 aja. Oke, segitu aja matchnya. Dan dengan hadirnya abang Cristiano Ronaldo kita di Manchester United, menambah kekuatan Manchester United dan salah satu kandidat juara di musim ini. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan dan mendukung channel ini, channel Sang Tua Adika. Terima kasih banyak, tidak ada kata yang bisa saya ungkapkan lebih dari rasa terima kasih saya kepada kalian. Oke, tetap jaga kesehatan. Ya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.